Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. RCI Batu Putih, siasat kenapa Mahathir gelojo serah pulau kepada Singapura. Adakah mantan Perdana Menteri Tun Mahathir telah diugut oleh negara jiran untuk melepaskan terus atau pulau tersebut telah dijual secara sulit? Itu antara persoalan besar yang menjadi tanda tanya rakyat. Ramai juga rakyat tidak faham berkenaan inquiry RCI yang bakal bermula tidak lama lagi terhadap mantan Perdana Menteri Tun Mahathir kerana termakan propaganda yang ditanam oleh pihak dan media pro Tun M sendiri. Antara alasan yang dijelaskan oleh Tun M adalah beliau menandatangani surat melepaskan kerana faktor-faktor seperti kos guaman yang tinggi dan peluang untuk menang tuntutan amat tipis. Namun alasan dan penjelasan Tun M sangat tidak boleh diterima kerana ia tidak menjawab soalan induk dan utama, yakni kenapa melepaskannya secara sembunyi-sembunyi dan tergesa-gesa. Tun M bertindak sendirian dan secara solo, itu yang menjadi tandanya dan musabah wujudnya RCI. Adakah kebarangkalian mantan PM telah diugut oleh pihak negara jiran? Ini kerana Singapura telah mendedahkan akaun suami bekas Governor Bank Negara yang dibuka di Bank Singapura secara sulit. Maka sudah pasti akaun-akaun lain milik proksi Tun M juga ada dalam pengetahuan mereka. Untuk makluman, Bank of Israel juga ada cawangan yang dibuka di Singapura dan ada juga kabar angin kononnya mantan PM ada akaun sulit. Namun kebenarannya belum ada pembuktian. Ada juga andaian Pulau Batu Putih itu telah dinegosiasi untuk diserahkan dengan bayaran tentuan dan wangnya disimpan di luar negara. Tetapi sehingga kini semua ini sekadar cerita tanpa pembuktian. Berbalik kepada RCI, Dato' Azalina telah memberi amaran tindakan akan diambil terhadap Tun Mahathir jika angan bekerjasama beri keterangan. Ini kerana Peguam Tun M ada menyatakan bahwa Tun M enggan beri keterangan dan anggap pemilihan individu tertentu